lock lirannya. Ini meninggal lirannya, guys. Meninggal liran. Ay, dikit lagi. Meninggal. Meninggal satu kill, bro. Lirannya auto menggigil, teman-teman ya. Halo semuanya, selamat datang di channel Fixa ID dimanapun kalian berada menonton video ini. Semoga kalian sehat-sehat aja. Oke, sesuai dengan judulnya, kali ini kita coba lagi review build subscriber lagi, tapi di sini buildnya adalah kapal USS Enterprise. Dan dimana buat kalian yang pengen request-request build juga, join Discord dulu ya, karena gue jarang baca komen. Jadi buat kalian yang pengen request build, join Discordku sekarang juga. Oke. Okay? Nah, tanpa banyak basa-basi, langsung aja di sini gue tunjukin build dari subscriber gue, yaitu Zikoi. Ya, namanya Zikoi ya, dan ini sebenarnya build-nya udah cukup lama ya. Tapi nggak apa-apa, langsung aja di sini gue cobain build-nya karena emang menurut gue build-nya cukup aneh ya. Pertama, GL-nya menggunakan CH901. Kurang worth it tapi nggak apa-apa. Pesawat serbu ya, K141 bagus, Project 231 bagus, H6 cukup bagus tapi nggak begitu worth it sekarang. Terus ada Rainbow, cukup kurang worth it sebenarnya ya, karena agak susah ngendaliin drop bomnya. Magusta oke lah, meriam otomatis Marlin boleh, bagus. Terus full Garfun. Itu dia buildnya. Gimana menurut kalian buildnya? Langsung aja kita cobain apakah build ini sebagus itu untuk dipakai main mode online ataupun offline. Pertama kita coba main mode event aja. Nah, kita udah masuk dalam gameplaynya. Pertama langsung aja kita open map dulu menggunakan Project 231. Menurut gue ini pesawatnya bagus banget ya, cukup cepet dan harganya murah. Buat kalian yang suka dengan apa meriam laser ya, kayak gini ya. Let's go. Ah, itu dia, cukup sakit ya. Lawannya di sini ada kapal induk juga. Oke. Okay. Ada klan 35 teratas. Oke, okay, kita bantai, guys ya. Tidak peduli, kita bantai pokoknya. Selagi kita masih hidup ya, kapal induknya kita bantai-bantai musuhnya kita satu persatu, guys. Langsung. Aduh, oke, okay, masuk, guys. 147.000 ya. Sekarang ya, ke 141 keluarin. Let's go, kita look dulu arkansanya, guys. Kita tenggelamkan ya. Hop, santai dulu dong. Nah, itu dia, guys. Menurut gua ya ke 141 nih darahnya doang, guys. Terlalu tipis ya. Oke, drone keluar. Nah, ini yang nggak gue suka, guys, dari apa drone ini ya, karena susah banget, cok. Oke, masuk ya, dikit keluar mah apa kata-kata mutiara gue, guys ya. Oke. Aduh sih, itu tuh agak susah, guys. Ngedrop bomnya tuh susah banget, cok, sebenarnya, cok. Males banget gue sebenarnya pakai drone ini, tapi nggak apa-apa lah ya. Demi nge-review build subscriber, kita cobain aja. Let's go. Hop, bunyi dia, guys. Nice. Oke. Oke, okay, kill 2. Mantap, guys. Akan tas dulu. Oke. Okay. Sekarang keluarin lagi drone-nya. Nah, aduh, disampah lagi, bro. Poin kita, aduh, agak susah menang ini ya. Kalau disampah-sampah gini, coba ini deh. Coba, mana nggak sih drop bomnya, guys? Ah, malah nabrak dong. Nah, ini yang nggak gue suka dari build ini, yang dimana kenapa rudalnya pakai ini ya? GL-nya pakai yang ini gitu. Padahal kalau ada apa namanya, kalau ada lele kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya nggak sih. Ini nggak tahu juga ya. Ini dia boleh deh, guys. Bentar. Mana yang sekarang, guys? Mana yang sekarang? Kita lock yang sekarang, guys. Oh, ini ada ngapel, guys. Meninggal. Nice, kill 3, bro. TU H16 ini bagus ya sekarang.
udah jarang make sih gua. Ya meninggal guys. Ngapain sih dia? Nabrak tunggul. Oke, mana lagi mau dibantai, guys? Kayaknya ini boleh nih, guys. Arkansa nih, guys. Oke, ya ke 141 meluncur. Oke, nice. Meninggal. Nice. Dikit lagi, coy. Ah, disampah lagi. Asem. Sumpah mode event ini paling suka nyampah ya. Males banget gue. Nice. Bentar. Kita putar-putar dulu. Telo. Main aman, main aman. Itu dia, bro. Oke, nice. Udah, gue pakai bomber aja dulu, keluarin pesawat semua. Kita pakai bombernya dulu, guys. Mana sih? Oh, ini dia, kita bantai aja KRI Bima Sakti, bro. Waduh. Makan tuh nuklir, bro. Lagi drop bom. Menggigil pokoknya, guys. Karat kok deh, cemas kok deh. Lagi. Sabar. Sabar lu, santai dulu. Hai. Nyemplung, bro, nyemplung. F1 masih ada, guys. Tenang. Kalau nggak salah ada yang sekarat di sini, guys. Aduh. Wah, asem. Ini nggak macam-macam hati, guys. Oh. Masih bisa bertahan, guys. Wah, asem lah. Ini nggak bisa, guys. Kita bantai dulu, guys. Macam-macam dia, ya. Macam-macam kok ya. Wah, bangke memang musuhnya ini ya. Emang apa mode haram nih guys sebenarnya ya. Sumpah loh, nggak sempet gue ngekill. Keluarin semua. Oke, bantu kita pakai seringnya guys. Kok nggak sempet ya udahlah. Keburu disampah guys. Nah. Ayo, mungkin dong. Oke. Lah, kak. Menang, teman-teman ya. Sangat mudah sekali. Oh, ternyata di sini ya nomor 35 klan teratas nih. Temen gue ternyata. Dia kill 2, gue kill 4. Jadi totalnya kill 6. Damage 2 jutaan ya. Ya, lumayan lah. Untuk dipakai mode event, lumayan bagus. Oke, langsung aja di sini kita cobain teman-teman ya. Kita gaskan lagi di sini dan ya seperti biasa pokoknya kalau gua pemap dijamin easy win, bro ya. Nah, lawannya cukup mengerikan. Ada Liron. Ah, gampang mah ini ya. Tempatnya apa pemap, guys? Come on. Nah, kelihatan semua musuhnya ya. Nice, ada Yamato. Lironnya sih kalau bisa ya. Ntar kita pemap untuk ngelihat kapal ini dulu, guys. Oke, kelihatan semua. Sekarang keluarin ini dulu deh. Gue pengen pakai ini dulu deh. Pokoknya ini ya ke 141 asalkan kalian pandai menggunakannya dijamin deh. Sabar. Ya, putar dulu. Lock Liron-nya. Ini meninggal Liron-nya, guys. Meninggal Liron. Hai, dikit lagi. Meninggal. Meninggal satu kill, bro. Lirannya auto menggigil, teman-teman ya, pokoknya ya. Ini kenapa nih yang 141 masih OP, bro? Gak ada cerita so OP apapun kapalmu kalau udah di lock sama pesawat induk. Udahlah, welcome to lobby, bro. Selamat menikmati kopi di lobby, pokoknya. Ini lagi nice. Meninggal lagi, guys. Yamato, apalagi Yamato. Udahlah Yamato ya. Offline aja, bang. Ini pakai kapal destroyer, tambah aja kapal-kapal bagus. Yamato nih, aduh. Tidak ini lagi, guys. Sudah tidak kuat lagi untuk main online gitu ya. Oke, gue aja belum ngeluarin bomber loh, bro. Bomber gue aja belum keluar, cok. Udah mau rata aja musuhnya. Nih, Yamato dulu, guys. Mam. Masuk tuh, masuklah. Nah, itu nuklir, guys. Itu baru.
Pagi. Ini sebenarnya bomber ini masih sangat-sangat the best, cuman ya kadang dapat tuker-tuker gitu loh. Dapat bagusnya bagus banget ya. Nuklir. Meninggal langsung guys, easy win langsung ya. Kill 2, menang lagi kita ya. Menurut gua buildnya sangat-sangat keren banget ya. Oke lah, kira-kira begitu teman-temannya ya. Gimana menurut kalian tentang build USS Enterprise dari subscriber? Ya menurut gua sangat-sangat bagus ya. Cuman ya GL-nya sih, menurut gua ganti lah GL-nya, ganti apa kayak gitu, Aswe kayak ya. Terus drone-nya juga ganti, menurut gua drone-nya kurang enak aja sih kalau dimainin di versi PC. Cuman kalau versi mobile kayaknya bagus banget ya. Karena kalau versi mobile ngedrop bom itu lebih gampang daripada yang PC. Untuk yang lain sih udah bagus ya, H6, YK141 juga udah the best banget. Silahkan tulis pendapat kalian tentang build ini. Dan pendapat gua buildnya ya 8/10. Sampai jumpa di next video, bye bye.